Erik ten Hag mulai menyadari posisinya yang tak nyaman di kursi manajer Manchester United. Itu tak lepas dari dua kekalahan beruntun di tiga laga awal Liga Inggris. Ten Hag menegaskan, kemenangan menjadi harga mati bagi MU kala menghadapi Southampton di St. Mary's Stadium, Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Hanya dengan cara itu, menurut Ten Hag, pekerjaannya bisa terselamatkan. Terlebih, MU musim ini baru sekali menang, itu terjadi di pertandingan pembuka saat menang 1-0 atas Fulham, meski harus dengan susah payah. Dalam sepak bola, memang dituntut untuk menang dan tampil bagus. Ten Hag merasa senang karena kepemimpinan MU yang sekarang mengerti situasi. Kami bekerja bersama untuk lebih sukses dan mencapai target tinggi dari yang sudah diraih, ucap Ten Hag dilansir Daily Mirror. Situasi internal MU, menurut Ten Hag, mempengaruhi apa yang terjadi di atas lapangan. Transisi manajemen hingga tim, bagi Ten Hag, secara tak langsung berpengaruh dalam proses pembangunan MU. Tak cuma dipengaruhi oleh pelatih, tak ada yang bisa menolak, dalam 8 atau 9 tahun terakhir, banyak hal yang terjadi di MU. Kepemimpinan, struktur, kepemilikan, tim, semua berubah, tapi kami memang dituntut harus menang, kata Ten Hag. Ten Hag sebenarnya sudah mendapat dukungan dari CEO MU, Omar Brada, terkait posisinya. Usai kalah dari Liverpool dengan skor telak 0-3, Brada memastikan bahwa posisi pelatih aman, dengan menyatakan bakal mendukung Ten Hag untuk membangun MU musim ini. Sebab, menurutnya, musim masih panjang dan segala kemungkinan bisa terjadi. Di sisi lain, ada rumor menyebutkan jika Sir Jim Ratcliffe sudah mulai mencari calon pengganti pelatih. Ratcliffe kabarnya resah dengan dua kekalahan beruntun MU di awal musim. Sebuah target pun dicanangkan Erik ten Hag jelang lawatannya ke Stadion Mary Stadium. Erik ten Hag tidak mau tren negatif ini berlanjut. Ia ingin Setan Merah meraih poin penuh di kandang Southampton. Manchester United wajib hukumnya meraih 3 poin di laga tersebut. Ten Hag menyebut bahwa MU sudah selayaknya harus memenangkan setiap pertandingan, tanpa perlu menunggu berada dalam situasi sulit, seperti saat ini. Ten Hag juga optimistis bahwa tren negatif MU ini akan segera berakhir. Setan Merah memiliki skuad yang bagus untuk mengatasi situasi sulit yang ada. Ketika kami sudah menemukan itu, semua orang bisa melihat kualitas sesungguhnya yang dimiliki Manchester United, ucap Ten Hag.